ayat. Tuhan, kami serahkan semua perjalanan ini dari awal hingga akhir ke dalam pengasihan Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, kami alaskan doa syukur ini. Amin. Amin. Terima kasih, Senir Mati. Bapak Ibu, sudah di absen berjumlah ada 43 orang, 2 belum ada. Yang 2 itu yang belum ada adalah Ibu Mujiani dan Ibu Ibu Cumailan. Cumailan di bawah yang pada diriku.
habis dari toilet. Rombongan dari toilet. Mampir sebentar dari toilet. Oi. Oi. Iya, sih. Rombongan dari toilet. Ampun, dari toilet aja. Iya. Tadi asik makan jadi tuh baru keluar dari toilet. Baru keluar dari toilet. Kita naik bis Nuansa Ilahi. Bisnya keren. Supirnya bagus, kalem, enak. Santai, ini dia bisnya. Iya. Baru dari toilet semuanya. Nah, itu dia. Rombongan dari toilet. Iya. Nah, ini dia rombongan dari toilet. Rombongan dari toilet. Dari halaman pertama ya. Itu tas digembol terus. Aduh, mana ya teh? Itu tas, taruh aku. Ya, tutup. Eh, itu banyak. Satukan hati kami. Satukan hati kami. Ayo, aku tepuk tangan.
Mari kita akan berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Bapa, atas segala kasih sayang Bapa yang telah tercurah bagi kami semua, sehingga kami semua sudah tiba di Taman Mini Indonesia Indah dengan baik dan selamat. Tuhan, pada saat ini kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah lansia pada pagi hari ini. Tuhan, jika sebentar nanti akan kami akan mendengarkan sebuah renungan dari Bapak Pendeta Luther, kiranya Tuhan juga yang senantiasa mengurapi kami semua, mengurapi Bapak Pendeta Luther yang akan menyampaikan renungan tersebut. Tuhan, kami mohon pada-Mu kiranya Engkau juga hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Sebelum kita membaca, belum. Jadi memang lagunya sengaja dipilih sesuai dengan yang ada di karaoke. Jadi pas. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Sorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Hey hey. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, hey hey, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, hey hey, soraklah haleluya,
pasalnya yang pertama. Buka HP, buka HP. Buka HP Bapak Ibu. Mazmur pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 6. Berbalasan ya. Menjorok keluar. Udah Pak, enggak bisa kalau di HP mah Pak 1 2. Satu-satu aja. Kita akan baca berbalasan ayat Banjir saya ayat genap Bapak Ibu. Oh iya benar. Mazmur 1. Satu-satu ayat 1 sampai 6. Enggak Bapak Ibu? Enggak. Ayat Banjir siapa? Saya. Bapak Ibu, kita ayo komen. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang diutarakan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan paham, tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya, pegangin ya. Saya serahkan untuk Papa Pendeta memarenungan. Ya. Mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih kami telah tiba di tempat ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Dari Yesaya 46 ayat 3 dan 4. Yesaya 46 ayat 3 dan 4. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim, sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu, aku telah melakukannya, dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46 ayat 3 dan 4. Ya, sungguh kita bersuka cita ya. Gak nyangka kita bisa beribadah di tempat ini. Ya, renungan kita saya beri judul Lansia Semakin Tua Semakin Berguna. Iya. Kalau kata pepatah, tua-tua keladi. Tua makin menjadi. Iya. Lansia semakin tua semakin berguna. Semakin menjadi berguna ya. Nah, saya minta pendapat nih ya. Banyak ungkapan yang negatif tentang lansia. Antara lain, lansia mulai pikun. Benar tidak? Tidak. Wah, tidak. Iya, di luar kadang-kadang sana boleh, tapi di sini tidak. Tidak. Kadang-kadang. Mulai. Ya, sebutlah seorang pria lansia, namanya Kamidi. Wah, Kamidi. Dia pensiunan swasta, namun masih sering diminta bosnya untuk bantu-bantu di perusahaan sebagai pegawai kontrak. Setelah usianya beranjak ke 60 tahun, sangat terlihat perubahan pada daya ingatnya. Setiap hari ketika berangkat ke kantor, ada saja barangnya yang ketinggalan. Setiap hari ketika di perjalanan menuju kantor, dia menerima telepon dari istrinya mengabarkan mengenai barangnya yang ketinggalan. Hari ini tasnya, lain hari kunci ruangannya,
dan pada hari lain lagi barang yang lain lagi. Namun yang membuat Mukidi kesal karena setiap istrinya menelpon selalu diikuti dengan kata, "Memang papa sudah pikun ya." Kalimat itu yang mengesalkannya. Karena tidak mau dibilang pikun, maka suatu malam Mukidi, Bapak Mukidi, mencatat semua barang yang harus dia bawa besok ke kantor. Dan keesokan paginya, Bapak Mukidi dengan rasa percaya diri melangkah meninggalkan rumah setelah semua barang yang dia catat sudah terbawa. Namun di tengah perjalanan, istrinya menelpon lagi. Begitu Bapak Kamidi mengangkat telepon, langsung Bapak Kamidi mengatakan, "Belum tua kan saya? Belum pikun kan? Kan tidak ada barang yang ketinggalan?" Langsung istrinya menjawab, "Iya, tidak ada yang ketinggalan. Tapi aku ketinggalan. Tapi papa lupa ya, hari ini hari libur." Seperti hari ini hari libur ya. Iya, hari ini hari libur. Kenapa papa masuk kantor? Aduh, rupanya dia memang mulai pikun. Ya, ada lagi nih yang mengatakan, lansia itu katanya laskar tak berguna. Benar tidak? Tidak. Di luar sana bolehlah. Di sini tidak. Di sini laskar pelangi. Ya, jadi katanya kalau lansia itu laskar tak berguna, maknanya ialah karena kaum lansia itu sudah tidak dapat diandalkan seperti waktu masih muda. Kehadirannya sudah tidak berguna bagi orang lain. Malah mungkin lansia itu menjadi beban, beban bagi keluarga dan negara. Tapi di sini mengatakan tidak. Iya. Ada lagi nih. Katanya lansia itu makin malas ke gereja. Benar tidak? Gantuk kadang-kadang. Iya. Ini ada cerita lagi nih ya. Ada seorang pria lansia. Umurnya mencapai 90 tahun. Wow. Ia masih kuat berjalan kaki sendirian. Dan karena itu dia juga berani ke gereja sendirian. Tetapi anehnya, setelah usia 90 tahun itu, ia malah makin malas ke gereja. Ya. Dia makin malas ke gereja. Kenapa? Karena saya pakai 2 jam tangan katanya. Oh, pikun. Dia pakai 2 jam tangan. Jangan pikun. Sudah boleh. Kenapa pakai 2 tuh? Pakai 2 jam. Aja ya. Ya. Jadi si opa ini usianya 90 tahun, dia masih kuat jalan sendirian. Karena itu dia juga masih rajin ke gereja. Tapi anehnya, setelah usia 90 tahun masih tetap kuat sebenarnya, dia malah makin malas ke gereja. Padahal selama berpuluh-puluh tahun, dari sejak dia remaja, rajin banget ke gereja. Hingga akhirnya pendetanya mengunjunginya. Sang pendeta bertanya, "Opa, mengapa sekarang jarang sekali ke gereja lagi?" Ia menjawab bahwa dahulu saat usianya memasuki 70 tahun, ia memang semakin rajin ke gereja, semakin rajin berdoa. Isi doanya adalah bahwa ia sudah siap jika Tuhan memanggilnya pulang ke rumah Bapa. Jadi dia mengatakan, "Tuhan,
usia saya sekarang 70. Kalau engkau mau panggil, saya siap Tuhan. Nah, saat usianya 75, karena Tuhan belum memanggilnya, ia semakin rajin lagi ke gereja. Doanya tetap sama, saya siap Tuhan, kapan saja engkau panggil. Tetapi sampai usia 80, belum juga. Sampai usia 85 tahun, belum juga. Tapi dia tidak jemu-jemu datang ke gereja berdoa-doa yang sama. Nah, di usianya memasuki 90 tahun, dia menyadari bahwa Tuhan rupanya memang mungkin belum menghendakinya dia dipanggil. Ia sadar bahwa mungkin Tuhan begitu sibuk sehingga ia belum juga dipanggil. Maka di ulang tahunnya yang ke-90, dia tidak mau lagi mengingatkan Tuhan tentang kesiapannya dipanggil pulang. Makanya ia tidak mau lagi ke gereja. Saya gak mau ingatkan lagi Tuhan deh, jadi untuk apa saya ke gereja, katanya. Tuhan terlalu sibuk, makanya Tuhan belum memanggil-manggil saya, katanya. Itu alasannya mengapa dia tidak mau ke gereja lagi. Nah, sebagaimana renungan kita hari ini judulnya tadi, semakin tua semakin berguna. Sebenarnya usia tua itu adalah usia yang istimewa. Secara sederhana, yang pertama, mengapa usia lansia itu istimewa? Karena sesuai dengan firman Tuhan tadi, kaum lansia sebenarnya sedang digendong Tuhan. Ya, ada lagu dulu ya. Tak gendong kemana-mana, tak gendong. Iya. Siapa dulu yang nyanyi itu ya? Yang sudah meninggal siapa ya? Yang gimbal Surit. Mbah Surit. Iya. Iya. Lagu itu sebenarnya ada kebenarannya kalau dikaitkan dengan lansia. Jadi, di usia kita yang sudah lansia ini, sesuai dengan firman Tuhan, sebenarnya kita kemana-mana sedang digendong Tuhan. Berarti kita ini istimewa dalam pandangan Tuhan. Berarti Tuhan tidak mau kaum lansia itu merasa dirinya sendirian. Bukankah di usia kita yang sudah lanjut ini, kebanyakan kita merasa kesepian. Anak-anak sudah sibuk dengan rumah tangganya sendiri, sibuk dengan bisnisnya atau pekerjaannya sendiri, sehingga tidak jarang anak-anak memasukkan orang tuanya ke panti. Ya, memang tidak negatif, tidak negatif. Tetapi menjadi negatif kalau memasukkan ke panti hanya untuk dibuang. Iya, itu negatif. Ya, udah ditaruh di panti, nggak pernah dikunjungi lagi. Cuma dikirimi duit, ya. Padahal kan kaum lansia ingin ketemu juga kan dengan anak, mantu, dan cucu. Nah, jaminan Tuhan melalui firman-Nya, Tuhan mengatakan dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Bahkan Tuhan sedang menggendong kita. Ya, firman Tuhan juga mengatakan dalam Lukas 12, bukankah burung pipit dijual 5 ekor dua duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Walaupun kita lansia sudah mulai botak ya, tapi Tuhan tahu berapa jumlah rambut kita yang tersisa, berapa jumlah rambut yang rontok hari ini, Tuhan tahu. Ya, jadi jika burung pipit saja disayang oleh Tuhan, apalagi kita, kaum lansia. Jadi kita ini istimewa. Yang kedua, yang terakhir, mengapa kita ini istimewa di hadapan Tuhan? Karena
lansia adalah kaum yang berhikmat. Wow, luar biasa. Halo. Hanya di Snow Bay. Adalah kaum yang berhikmat. Alkitab sendiri yang mengatakannya loh, bukan siapa-siapa. Dalam Ayub 12 ayat 12 dikatakan, hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian ada pada orang yang lanjut umurnya. Waduh, luar biasa. Makanya pepatah Indonesia mengatakan, orang tua itu orang yang banyak makan asam garam. Makanya apa? Banyak darah tinggi. Banyak asam urat. Lambung. Darah tinggi. Aduh. Ya. Ya, pepatah itu bukan bermaksud ke sana ya. Pepatah itu sesuai dengan firman Tuhan ini. Hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian ada pada orang yang lanjut umurnya. Artinya kaum muda jangan pernah mengabaikan pengalaman orang tua. Jangan pernah menganggap enteng, apalagi menganggap kuno. Begitu kan anak-anak jadul. Muda sekarang kan bilang ya, jadul. Itu mah jadul. Jadul gaptek. Padahal kalau udah kena aja baru deh. Udah kena baru nyaho, baru minta saran orang tua ya. Iya benar. Jadi orang tua itu penuh hikmat, penuh pengertian. Nah, inilah keistimewaan kita sebagai lansia. Mari kita syukuri bahwa Tuhan sedang menggendong kita kemana-mana. Dan yang kedua, Alkitab sendiri mengakui bahwa kita ini orang yang berhikmat, orang yang penuh pengertian. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau telah mengatur semuanya. Maka kami sebagai lansia menerima semua yang Engkau berikan, dan kami setuju dengan segala sesuatu yang masih Engkau akan berikan. Simpanlah jatah kebahagiaan yang belum dapat kami nikmati. Kami berterima kasih atas semua yang indah, agung dan mulia di masa lalu. Kami mempersembahkan saat-saat sekarang, hari-hari ke depan kami percayakan ke dalam kasih karunia-Mu yang kami yakin akan mengalir tak henti-hentinya dari anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sembahyang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetapi siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Biar umur hingga bonus, biar
diambil dari Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Saya akan bacakan buat kita semua ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan sambil persembahan diedarkan, kita menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya, kita doakan doa syafaat dan doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang Tuhan berikan. Kami mohon Tuhan memberkati sepanjang kegiatan kami hari ini. Setiap langkah Tuhan lindungi, sehingga kami dapat menikmati anjungan demi anjungan, bahkan museum-museum yang merupakan keindahan, sehingga kami mensyukurinya ini sebagai berkat Tuhan. Kami menyerahkan juga persembahan kami. Berkati ya Bapa, agar dapat kami pakai bagi pelayanan di tengah jemaat kami. Bapa, kami serahkan rangkaian acara kami dari awal sampai akhir nanti dalam perlindungan kasih-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Penutup ya. Oke, lagu penutup kita akan memuji Tuhan dari Tuhan Menetapkan Langkah-Langkah Orang. Thank you.
hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya. Kita menerima berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan di dalam kuasa Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Amin. Ibadah kita selesai. Gak jadi. Saya tunggu di sana dengan pemetinya ya, iya. biar nggak cari-carian nanti. Oh, itu apa namanya? Oh, bus ini dimulai masuk, gitu. Boleh. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Ini calon dokter. Wow, istimewa. Sukses. Waduh, cantik sekali. Seperti opungnya. Iya. Cantik. Ya, kapan shopping kita? Di rumah. Ada si Teteh ya? Ada Papa? Bisa mulai masuk. Mana boleh? Eh, Papa libur. Tadi malam ngeliat, saya diancol.
Padahal mau menemani ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, pasti nanti suatu saat. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Tunggu dulu lah kuenya.